Kita kata kita bijak, dia pun bijak juga. Kita kata kita buat research, dia pun buat research juga monyet ni sebenarnya. Kan? Ha, jadi masing-masing nak cari rezeki, dia pun nak cari rezeki. So kebetulan hari tu dia dapat masuk walaupun ada pagar elektrik tu. So bila Awi tengok, dia tengok lebih kurang dalam 30 ekor besar-besar cakap dekat kebun pisang tu. So dia cubalah ambil apa ni? Ambil baldi ada kat situ, dia tepuk baldi, tepuk. Dengan harapan monyet tu takut kat dia dan lari. Tapi monyet tu pandang dia. Monyet yang besar tu pandang dia. Saya Zaini binti Morat, umur 55 tahun. Saya ni cikgu fizik di SMK Senawang. Kami tinggal di Taman Tunku Jaafar dan kebun kami di Kampung Sikai Sri Menanti. Dan sebelah saya ni suami saya. Saya Muhammad Misri Bondola Kanan. By profession saya pernah bekerja sebagai seorang engineer di syarikat seni pendidikan antarabangsa. Dan sekarang melanjutkan pelajaran di bidang master di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Oh, itu. Semuanya bermula dengan apa? Cuti PKP. Biasanya saya kalau cuti biasa, saya ni sibuk buat kelas tambahan kat sekolah. Tapi bila cuti PKP, tak ada peluang nak pergi sekolah. So, ada peluang lain sebab semasa PKP tu hanya dibenarkan untuk ke kebun. Yang lain tu tak boleh. Jadi saya dan suami buat keputusan kita ambil peluang ni untuk ke kebun. Walaupun banyaklah rintangan, iaitu sekatan jalan raya setiap kali kita nak pergi kebun. Soalan-soalan yang tanya polis tu memang kadang-kadang tu takut kecuk perut nak pergi tu. Daripada rumah tu, saya memang kecuk perut. Tapi saya kuatkan juga semangat sebab inilah peluang kita nak pergi ke kebun. Kan? Okay. Lepas tu setiap kali saya pergi kebun tu, saya akan update dalam WhatsApp group rakan-rakan di sekolah. Kan? Dan ramai juga yang respon apa yang saya tulis. Dan salah satu respon tu memang kata, "Kak, ni boleh tulis buku ni, Kak." Itu dari situlah yang saya apa ni, kumpulkan semua apa ni, catatan saya tu untuk dituliskan dalam diary Sikai. Ya, memang seperti yang Puan Zaini sebutkan tadi, motivasi beliau untuk menulis adalah sebab pergi ke kebun. Motivasi saya pula memang kebun dah ada, memang kebun ni kalau ditinggalkan dia akan semak. Dia akan ada gangguan monyet dan sebagainya. Dan nak cari orang yang boleh bersama-sama pergi dengan saya memang susah. Jadi saya banyak pujuk isteri saya untuk menemani saya ataupun sesiapa saja yang boleh menemani saya. Dan kebetulan seperti juga sekolah, tempat-tempat lain masa PKP ni ramai yang kerja daripada rumah. Jadi saya mengambil peluang untuk datang ke kebun dan menemani isteri saya. Oh, dari Sikai ni kita mula menulis daripada masa PKP tu. Okay, PKP Mac dalam April tu sehinggalah siap cetak pada bulan September. Kalau saya suka yang sekatan jalan raya tu lah. Sebab apa? Setiap kali saya nak pergi kebun tu, memang saya dah cuba bayangkan polis tu tanya apa, jawapan saya macam mana. Dan memang perasaan saya daripada rumah sampai nak sampai ke sekatan jalan raya masa pergi tu memang berdebar-debar. So, bila lepas dia tu, oh, lapang. Lepas tu bila kebun tu seronok, dah sampai kebun memang seronok. Release tension. Rehat sangat. Ya, sebelum ni saya ni memang rasa macam tak sihat, sakit kaki. Bila saya dah bolak-balik ke kebun, semuanya okey. Saya boleh jalan keliling kebun yang 3 ekar tu. Very amazing. Sebelum ni saya datang kebun, saya hanya duduk di pondok buat kerja sekolah. Sebab saya tak boleh jalan, kaki saya sakit. Bila dah relax kat kebun tu, walaupun kita buat kerja, kita rasa relax. Kita rasa tenang. Rasa lapang kepala. Okay. Lepas tu bila nak balik, datang balik perasaan tu. Apa lagi nak kena tanya?
Tapi luckily bila balik tu dia tak tanya sangat. Dia tanya sikit-sikit je. Kadang-kadang pun dia lepas macam tu je. Itu part yang saya suka. Dan saya tak boleh lupalah yang ni, part yang saya kena setiap kali kena sekatan jalan raya ni. Yang paling mencabar itulah dia tanya, polis tanya, siapa yang bagi idea naik kereta berasingan ni? Yang tu part tu yang best sekali lah. Saya macam bila PKP yang peringkat kedua tu apa, panggil apa? Dah strict lah. Yang lebih strict yang masa tu untuk ke kebun pun memang di tak hampir-hampir tak boleh lah. Jadi kemudian saya ada seorang kawan, Haji Zainuddin nama dia. Kami selalu bertukar-tukar maklumat lah, siapa yang lepas, siapa tak lepas. Tiba-tiba dia telefon, dia kata, "Haji, saya dah lepas pergi ke kebun. Macam mana?" Dia kata, "Oh, saya pergi balai polis saja minta kebenaran untuk pergi." Jadi kami pun pergi ke balai polis minta kebenaran. Tapi polis tak benarkan juga. Kemudian kami merayu sehinggalah ada satu soalan yang melucukan dan memalukan. "Encik takut ke pergi seorang-seorang?" Soalan tu saya biarkan tergantung, biarlah. Kebetulan polis tu pun inspektor tu perempuan, saya suruh dia faham-faham sendirilah. Dan macam mana dia tengok muka makcik sebelah ni, dia kesian, dia bagilah permit. Lepas tu saya ingatkan dia bagi untuk sehari. Rupanya encik tulislah sampai bila. Oh, alhamdulillah. Sebenarnya polis tu dia tak benarkan dua orang pergi. Seorang saja. Jadi saya dah pesan suami saya, kalau seorang memang tak boleh. Sebab kebun ni kalau seorang-seorang berbahaya. Lagi-lagi lah masa PKP tak ada orang. Kan? Okay. Tapi itu memang lucu lah. "Cik takut ke pergi kebun seorang?" Okay, satu lagi yang tu lah, yang Awi datang kebun tu. Masa tu Awi dia saja nak melawat kebun belakang ni. So tiba dia nampak lebih kurang 30 ekor monyet. Besar-besar monyet masuk dalam kawasan kebun. Walaupun kita letak pagar elektrik, monyet ni pun dia dah buat study dah macam mana nak lepaskan diri dia. Kita kata kita bijak, dia pun bijak juga. Kita kata kita buat research, dia pun buat research juga monyet ni sebenarnya. Kan? Jadi masing-masing nak cari rezeki, dia pun nak cari rezeki. So kebetulan hari tu dia dapat masuk walaupun ada pagar elektrik tu. So bila Awi tengok, dia tengok lebih kurang dalam 30 ekor besar-besar cakap dekat kebun pisang tu. So dia cubalah ambil apa ni, ambil baldi ada kat situ, dia tepuk baldi, tepuk dengan harapan monyet tu takut kat dia dan lari. Tapi monyet tu pandang dia. Monyet yang besar tu pandang dia. Awi pun naik takut terus Awi yang lari. Bukan monyet yang lari. Lepas tu dia tengok mesej kita orang, ada 30 ekor monyet masuk dalam kebun abang. So kita redor je lah kan, rezeki kita kongsi bersama. Daripada awal kita meneroka kawasan ni, antara cabaran awal adalah gangguan daripada binatang perosak, terutamanya babi hutan. Kadang-kadang kita datang sini tengok tanah dah bercangkul. Cikgu ingat ada bulldozer. Orang menyangkul bulldozer. Rupanya bulldozer daripada spesies natural yang, bulldozer kaki empat. Jadi kita cuba banyak buatlah, buat pagar, buat kawat duri, letak macam-macam jenis pagar, minta panduan, doa dan sebagainya. Tapi banyak tak berjaya. Antara kemudiannya yang berjaya, kita letak pagar elektrik. Dan daripada itu juga, antara yang memberikan semangat kepada kita adalah kita ni manusia. Manusia ni adalah sebaik-baik umat. Malah kalau umat Nabi Muhammad ni kuntum hara ummatin ukhrijat linnas, maknanya kita lah sebaik-baik umat manusia yang diciptakan di alam ini. Kalaulah kita ni sebaik-baik manusia, takkan kita tak dapat menangani masalah di kalangan manusia, apatah lagi di makhluk yang selain daripada manusia, binatang dan gangguan-gangguan lain sebagainya. Itu yang saya pegang. Dan satu lagi, of course, bila kita cuba, walaupun kita gagal, walaupun masih ada lagi binatang-binatang tu masuk, itu sebahagian daripada yang kita kongsi dan
mereka, yang mereka datang binatang-binatang ni ambil pun bukan ambil semua. Jadi kita tingkatkan usaha, tingkatkan kawalan dan sebagainya, insyaAllah dia kalau kita berjaya ke tak berjaya, kita tetap mendapat pahala, mendapat ganjaran, dan kalau kita sungguh-sungguh, insyaAllah kita akan dapat hasil seperti mana yang kita rancangkan. Dan lagi satu, sebenarnya kita kena berpegang bahawa kata monyet ke apa yang masuk ni, kalau Allah tak izinkan, dia takkan dapat masuk. Tapi kalau dia dapat masuk, maksudnya Allah dah izinkan dia masuk tu dengan izin Allah. Jadi situ kita kena redha. Okay, mesti ada kebaikan di situ. Mungkin Allah nak bagi kita lebih apa? Lebihkan research kamu. Ha, mungkin dari segi tu. Itu yang saya yakinlah benda tu. Okay. Tapi kita kena usahalah. Sebab Allah bagi kita ni, Allah bagi kita akal lebih baik pada dia kan? Ha. Okay, dari sudut penulisan, insyaAllah kita sebenarnya kita banyak kenangan yang ataupun banyak aktiviti, banyak ilmu yang kita nak kongsi bersama rakan-rakan yang sama minat dengan kita. Sebenarnya rakan-rakan saya, cikgu-cikgu kat sekolah saya ni ramai juga yang suka berkebun, yang suka macam saya ni. Ya, jadi kita ada lagi yang kita nak kongsi dengan rakan-rakan dan kita nak bukukan seperti ini. Dan semoga bagi manfaatlah pada rakan-rakan ni apa yang kita buat. Dulu kita kebun ni lebih pada suka-suka, walaupun memanglah ada sedikit niat untuk mendapatkan sedikit manfaat ekonomi, tapi tak berapa seriuslah dengan kesibukan kerja dan sebagainya. Jadi PKP dan juga semangat daripada kawan-kawan yang datang melawat kebun, memberikan feedback, kita rasa pertanian ni satu yang berpotensi. Sekarang ni kalau melihat di kawasan ni, kalau dulu semak, sekarang dah lebih cerah. Di sebelah depan tu dah diratakan. Dulu kalau pas tanam tu kita tanam saja. Sekarang ni kami dah mula pergi ke kursus pertanian, kursus tanam pisang, kursus tanam durian. Nanti nak pergi ke lebih advance dari segi nak tengok monitoring system, letak drone ke, letak sensor dan sebagainya, supaya pertanian ni menjadikan satu yang berdaya maju, kompetitif dan menjadi satu sumber dan contoh bukan saja pada kawasan Sikai ni, malah seluruh Negeri Sembilan atau Malaysia itu sendiri. Okay, lagi satu, kebetulan pada tahun ni adalah sebenarnya wedding anniversary kami yang ke-35. Okay, jadi saya fikir apa yang kita nak buat. Kalau apa candlelight dinner semua dah boring. Tak bagi saya, memang saya dah boring. Saya tak suka sesuatu yang dah banyak kali kita buat, dah banyak orang buat semua kan. Jadi apa yang kita nak buat yang lain sikit. So bila dapat idea buku ni, dari Sikai ni, sebenarnya ini ada satu hadiah untuk rakan-rakan saya kan, yang sama-sama minat dengan saya, hadiah anniversary kami sebenarnya. Okey, harapan pada pembaca dari Sikai, semoga apa yang kami kongsi tu, yang pertamanya satu, buat kita terhibur lah sebenarnya cerita tu adalah dimasukkan lawak-lawak juga kan. Okey, yang keduanya, semoga dari Sikai ni menjadi inspirasi, apa yang kita tulis tu menjadi satu inspirasi ataupun satu ilham pada rakan-rakan yang membaca ataupun pada rakan-rakan yang sama-sama minat dengan macam kami, minat bertani, walaupun bekerja, walaupun seorang engineer, walaupun seorang doktor, kita minat pertanian ni. Ya, kita minat kepada alam, kita minat pada suasana kehijauan ni kan. Satu, kita apa yang kita buat ni, ilmu yang kita tulis, ilmu yang kita ada ni, kita kongsi bersama dan boleh manfaat pada orang lain. Itu harapan kami. Seperti kita mula maklum, pertanian ni sesuatu yang berpanjangan. Kalau kita bekerja di sesuatu syarikat sampai umur 30 tahun ataupun dah umur 55-60, biasanya kita berhenti ataupun kita tukar company.
Tetapi kalau kita bertani, kita ada tanah, tanah tu akan sentiasa hidup, sentiasa dikerjakan dan berpanjangan. Dan contohnya kalau kita tanam pokok durian, dia boleh mengeluarkan buah berpanjangan 20 tahun, 30 tahun, malah sampai 100 tahun hingga generasi akan datang. Dan bila kita, kalau kita ambil itu pun, manfaatnya adalah sesuatu yang berpanjangan kepada anak cucu dan juga masyarakat. Dan bila kita bukukan pula pengalaman-pengalaman kita semua, pengalaman itu boleh dikongsi oleh semua orang, dan insyaAllah pahala keikhlasan semua yang kita usahakan ni akan menjadi manfaat dan juga ganjaran yang berpanjangan, insyaAllah. InsyaAllah. Saya, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan-puan semua yang sudi datang ke tempat kami, memberikan sokongan dan motivasi untuk kami terus berkarya dan juga terus bertani, berkebun, insyaAllah.